sedekahnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Majikan saya itu baik banget, ahli sedekah. Makanya uangnya itu tambah banyak, mobilnya beli lagi ya. Masya Allah, tabarakallah. Keutamaan sedekah itu seperti itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di blog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, amin. Nah, di vlog kali ini saya mau mulai beraktivitas kerja lagi ya teman-teman. Pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada yang mau ditanyakan seputaran TKI, seputaran YouTube, silahkan follow Instagram saya, bisa DM saya secara langsung. Nah, ini baru jam 8 ya. Masyaallah tabarakallah, ini sangat cerah sekali. Lihat mataharinya sangat besar ya. Dan ini rumah majikan saya ya. Masyaallah tabarakallah, sangat megah sekali. Mudah-mudahan nanti saya bisa kebikin rumah seperti ini, amin. Lihat gapurannya ya. Gapurannya aja bagaikan masuk ke keraton, teman-teman. Sekarang saya mau menuju ke depan ya. Saya mau mulai kerja. Dan untuk udara sangat sejuk guys, walaupun mataharinya panas ya, tapi sejuk sekali ini. Biasa saya mau ngecek air dulu nih, takut kosong. Sekarang saya mau ngecek air yang sebelah sana. Ini mohon maaf teman-teman, suara saya agak sedikit serak karena udah 2 hari itu saya kurang enak badan ya. Tapi alhamdulillah saya udah berobat. Sekarang mulai pemulihan lagi ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Udah 3 hari saya nggak bikin konten ya, karena konten-konten yang kemarin saya upload itu konten seminggu yang lalu baru saya upload teman-teman ya. Ini agak sesak juga ya. Sekarang saya mau melihat air dulu yang ini nih. Kosong. Ini kita isi dulu. Isi nanti jam 11 ini. Gitu. Ini halaman rumah majikan saya ya. Masya Allah tabarakallah. Majikan saya tuh orang terkaya di Jeddah. Masya Allah. Alhamdulillah saya tuh beruntung sekali ya, dapat majikan baik, kaya raya, sering ngasih bonus, dan majikan saya tuh ahli sedekah teman-teman. Oke, pokoknya ikutin terus, jangan lupa di subscribe. Nanti dilanjut lagi. Oke guys, saya barusan ngambil kunci mobil, mau minahin mobil yang sana sambil saya cuci ya. Tuh, lihat ini mobilnya banyak banget. Ini satu, sana satu tuh. Terus ini ya Toyota, ini Honda, ini yang baru beli kemarin nih, Porsche Cayenne, harganya 4 miliar ini. Masyaallah tabarakallah, mantap. Mobil Porsche aja guys, di sini mah nggak ada gerasinya, langsung kepanasan ya. Ini saya mau minahin mobil ini nih. Ini mobil Lexus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tiap pagi seperti ini teman-teman kerjaan saya ya. Al-Yawm Al-Arba'a
majuin dulu yang ini. Terus lihat tuh, takut ada kucing. Soalnya banyak kucing di sini. Ini mau saya cuci sekarang ya. Saya belum fit ya, masih agak kurang enak badan. Cuman kalau ditidurin terus itu malah tambah sakit. Makanya saya mendingan kerja ya. Majuin lagi yang ini. Saya tuh alhamdulillah santai sih teman-teman ya. Jadi enggak berat kerjaan saya, cuman ngurus-ngurus mobil seperti ini. Mobil gadis Arab nih. Kemarin udah saya cuci ini, cuman kalau nggak dipakai tuh ya seperti ini, berdebu lagi ya. Ini mobil Lexus yang baru nih. Sekarang saya mau nyuci yang ini nih, Lexus lama ya. Saya nyucinya di sini teman-teman, ada tempat khusus pencucian ya di sini nih, cuci mobil. Sini nah. Cuman cuci mobilnya nggak bikin vlog ya teman-teman, biar cepat aja. Jadi kali ini hanya mengeser ya seperti ini kegiatan hari ini di rumah majikan saya ya. Masyaallah tabarakallah, majikan saya tuh baik sekali teman-teman ya, ahli sodakoh nih. Ini uang buat sodakohnya tinggal berapa lagi nih? Nah, ini uang buat sodakohnya nih. Baik banget pokoknya majikan saya tuh, guys. Nah, ini uang buat sodakohnya ya. Masyaallah tabarakallah. Majikan saya itu baik banget, ahli sedekah. Makanya uangnya itu tambah banyak, mobilnya beli lagi ya. Masya Allah, tabarakallah. Keutamaan sedekah itu seperti itu. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya Abdul Rahman undur diri, wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe.